Chef. Mungkin sebelum dimulai, mari ya bersama-sama Ana menghimbau bapak-bapak sekalian yang masih ada di belakang, kita merapat ke depan lagi ya, insya Allah. Seperti kata pepatah, semakin dekat semakin kenal, insya Allah. Semakin cinta. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sayyaraddina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Wa ashhadu an la ilaha illallah haqqan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Amma ba'd, jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ana cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan juga karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa berkumpul pada hari ini di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita kembali duduk bersama-sama, kita mengkaji, membahas hadis-hadis Arba'in An-Nawawi. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, ya, kita telah memasuki hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5, yaitu tentang bahaya perkara-perkara baru di dalam agama. Dan insya Allah pada pembahasan kali ini, ada 3 poin yang kita akan sebutkan. Yang pertama, ya, tentang perawi hadis ini, ya, secara ringkas. Lalu yang kedua, penjelasan tentang hadis. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adalah pembahasan tentang bahaya, ya, berbuat perkara baru di dalam agama. Taib, insya Allah mungkin sebelum mulai kita akan mendengar qori membaca hadisnya. Tafadhol ya akhi. Hayyakumullah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li syaikhina wa li walidayhi wa li jami'il muslimin. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Taib. Ma fi huna wa qad alqa al-Bukhari ma fi? Ma fi, taib. Barakallahu fikum. Taib. Hadis yang kelima. Hadis dari ibunda kita Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengadang-adakan sesuatu yang baru di dalam agama yang dia bukan termasuk urusan agama ini, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Fi riwayatin li muslimin, dan dalam sebuah riwayat
oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan sesuatu dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Dan ini ada tambahan ya, waqad allaqahal Bukhari, dan hadis ini, riwayat ini ya, itu hadis muallak di dalam Sahih Bukhari. Taib. Ya, yang pertama, pembahasan yang pertama tentang perawi hadis, yaitu ibunda kita Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha. Tidak panjang ya, karena keutamaan beliau ini sangat banyak, bisa kita baca di kitab-kitab tentang sirah, tentang para sahabat ya. Beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah anak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Telah disebutkan bahwasanya keutamaan beliau sangat banyak di kitab-kitab siar, dan tidak memungkinkan kita membahas semuanya. Namun di sini ya, kita jelaskan sedikit, kita sebutkan sedikit. Ulama menyebutkan bahwasanya beliau ini adalah afqahun nisa'i al-ummah ya, afqahun nisa'il ummah. Wanita yang paling faqih, yang paling cerdas di kalangan umat ini ya. Ulama mengatakan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah afqahun nisa'il ummah, wanita yang paling cerdas. Yang menunjukkan, salah satu hal yang menunjukkan kecerdasan beliau itu adalah bisa kita lihat dari hafalan ya. Beliau salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau yang meriwayatkan sebanyak 2210 hadis. Beliau meriwayatkan sebanyak 2210 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ya, beliau ini wafat di kota Madinah. Beliau wafat di kota Madinah dan dikuburkan di pekuburan Baqi ya, yang pekuburan yang sangat luas. Dan beliau meninggal pada tahun, ada khilaf di antara ulama, namun yang didapatkan adalah tahun 58 Hijriah, wallahu a'lam, tahun 58 Hijriah. Kemudian dari sisi pendalilan ya, atau dari sisi periwayatan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, di riwayat yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, itu kita dapatkan dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan dalam riwayat yang kedua ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di sini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia ya tidak ada, tidak pernah kami lakukan ya, bukan berasal dari kami, maka dia tertolak, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, namun ya, riwayat dari Imam Bukhari adalah riwayat yang muallak, sedangkan riwayat dari Imam Muslim ini adalah riwayat yang mausul. Dalam ilmu hadis ya, riwayat mausul itu adalah riwayat yang bersambung, sedangkan riwayat yang muallak itu adalah, dijelaskan oleh ulama hadis ya, hadis muallak itu adalah hadis yang ditiadakan rawinya ya, dari asal sanad, dari asal sanad satu rawi atau dua rawi. Jadi seakan-akan hadis itu tidak ada awalnya, langsung bersambung kepada Nabi. Namun ya, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah telah menyambung hadis-hadis mu'allaq di Sahih Bukhari dalam sebuah kitab yang bernama, ada yang tahu anak Tidi? Sebuah kitab yang bernama Tagliq wa Ta'liq ya. Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah membuat sebuah kitab Tagliq wa Ta'liq, yang di mana di dalamnya itu berisi hadis-hadis mu'allaq Al-Imam Bukhari rahimahullah. Jadi kalau mendapatkan hadis ini, misalnya ya, Al-Imam Bukhari berkata di dalam Sahih Bukhari,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hadisnya Al-Imam Bukhari tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan hadis itu terputus. Padahal Al-Imam Bukhari tidak mendengar Nabi, kok bisa berkata qala Rasulullah? Ternyata beliau Al-Imam Bukhari menyebutkan sanadnya di tempat yang lain, dan itu telah dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab tadi yang disebutkan. Naam. Itu sedikit faedah tentang ilmu hadis. Naam. Dan jamaah rahimakumullah, ya, sebagaimana yang kita tahu hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Sangat-sangat agung. Hadis ini ya dikatakan di sini, hadis ini ya menjelaskan tentang dua masalah besar yang perlu kita perhatikan. Hadal hadis bayan wa fi hadal hadis bayanu mas'alataini 'azimatain, ya, menjelaskan tentang dua masalah yang sangat besar. Masalah yang pertama, ya, masalah yang pertama itu adalah pengertian bid'ah. Apa itu pengertian bid'ah? Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu. Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu. Dari perkataan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam terdapat pengertian tentang bid'ah. Ya. Ihdas itu adalah perkara-perkara baru, sesuatu yang diada-adakan. Dan di dalam syariat kita, ihdas man ahdatha maksudnya adalah perbuatan bid'ah. Ya, perkara-perkara baru di dalam agama ini yang diada-adakan di dalam syariat kita itu dinamakan dengan bid'ah. Dan di sini ya saya akan coba menyampaikan beberapa takrif, ya, pengertian bid'ah dari beberapa ulama. Ya, salah satunya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau juga ya mengartikan pengertian bid'ah dari hadis ini. Beliau mengatakan bid'ah, ya, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa disimpulkan bahwasanya bid'ah adalah ma uhditsa fid dini mimma laisa minhu liqasdit ta'abbud. Ma uhditsa fid dini mimma laisa minhu liqasdit ta'abbud. Semua perkara baru di dalam agama yang bukan termasuk dari agama ini dan diniatkan untuk ibadah. Semua perkara baru di dalam agama yang bukan bagian dari agama ini dan ditujukan untuk ibadah, liqasdit ta'abbud, ditujukan untuk beribadah, itu adalah pengertian bid'ah. Naam, salah satu pengertian bid'ah. Ini adalah definisi yang dibawakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Naam. Dan kemudian di sana ada ulama mutaqaddimin, ya, beliau membawakan pengertian bid'ah dengan pengertian yang sangat baik, ya, dan di sini kita menyimpulkan, ya, sebuah perkataan, sebuah pengertian bid'ah dari Al-Imam Asy-Syatibi, ya, dalam kitab Al-I'tisam, yang intinya beliau menjelaskan bahwasanya, ya, di sini disebutkan bahwasanya apa yang didapatkan dari Al-Imam Asy-Syatibi. Yang pertama, annal bid'ata yultazamu biha. Yang pertama, bid'ah itu adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Yang pertama, bid'ah itu adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Atsani, yang kedua, annaha mukhtara'ah. Ya, bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru. Lam yakun 'alaiha 'amalun sabiq. Belum ada orang, ya, belum ada amalan yang dilakukan sebelumnya yang seperti itu. Wa hadhihi tuwafiqu riwayah ats-tsaniyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dan ini, ya, ini seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa
raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Syatibi, kesimpulannya adalah annahu tudaha bihat tariqatu syariah min haitsu zamanu wal makanu wal wasfu wal athar, yakni al-adad alladhi huwa al-wasfu ma'az zamani wal makan wal atharu wa huwa talabul ajri minallahi jalla wa ala bidzalikal amal. Ya, jadi yang ketiga ini adalah amalan bid'ah itu biasanya menyerupai dengan amalan-amalan yang ditetapkan oleh syariat, ya, menyerupai amalan-amalan yang ditetapkan oleh syariat, ditinjau dari zamannya, dari waktunya, dari jumlahnya, dari sifatnya, dari tempatnya, ya, dan juga di dalam amalan tersebut dia meminta pahala kepada Allah dengan amalan tersebut. Orang ini meminta pahala kepada Allah dengan amalan tersebut. Dan tiga pengertian ini adalah inti dari pengertian yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Dan disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah pengertian bid'ah menurut beliau, wal bid'atu ma khalafatil kitaba wa sunnata au ijma'a salafil ummah minal tiqadati wal ibadat. Ya, bid'ah itu adalah segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma salaful ummah, salaful ummah, ya, menyelisihi ijma salaful ummah dari i'tiqadat, dari keyakinan dan juga ibadat dan juga ibadah. Itu pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Setelah kita mengetahui, ya, dari beberapa pengertian tadi, di sini ana membawakan perkataan Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, idza tabayyana hadza fal maqsudu bi hadzal hadis al muhdatsatu wal bid'u fid din. Kalau kita sudah mengetahui hal ini, ya, hal-hal, perkara-perkara baru yang dimaksud dalam hadis ini adalah perkara baru dalam masalah agama. Perkara baru dalam masalah agama, bukan perkara baru dalam masalah dunia. Bukan perkara baru dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia, ya, itu tidak masalah kita melakukan inovasi. Ya, kita melakukan inovasi. Terus semakin zaman maju, semakin maju teknologi. Itu enggak masalah. Tidak masalah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian, ya. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi di sini, ya, yang dimaksud dalam hadis-hadis ini adalah perkara-perkara baru di dalam agama. Bid'ah yang dicela, perkara-perkara baru di dalam masalah agama. Kita tidak boleh, ya, menambah-nambah, ya, membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Tambah-tambah, ya, sesuai dengan kehendak kita, ya, enggak mau ngikutin cara Nabi. Ini kan asik, ya, ini kan enak kayak gini, ya, lebih mudah atau lebih enjoy gitu. Ya enggak, ya, tapi kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan, ya, telah datang hadis-hadis yang mencela tentang perbuatan bid'ah, ya. Di sini Syekh Shalih Al-Syekh menyampaikan beberapa hadis, salah satunya adalah hadis, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini saat khutbah Jumat, ya, saat khutbah Jumat, dan sering kita dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ketahuilah bahwasanya semua perkara-perkara baru di dalam agama itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat, dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Waqad ja'a aidan fi sunan, ya, kita dapatkan dalam
Sunan, kitab-kitab Sunan, Sunan Tirmizi, ya, Sunan Abu Daud, kita dapatkan dalam kitab-kitab tersebut sebuah hadis dari Irbad ibn Sariyah, ya, seorang sahabat yang meninggal pada tahun 75 Hijriah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin mau'izatan balighatan, ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan suatu nasihat yang azim, yang baligoh, yang bagus sekali. Wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun, ya, hati mendengar, hati bergetar, hati bergetar ketika mendengar nasihat itu. Mata-mata kami mengalirkan air mata. Ka'annaha mawa'idatu muwaddi'in, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Al-hadis, ya, disebutkan dalam sebuah hadis. Dan kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Ya, barang siapa yang hidup di antara kalian sesudahku, maka kalian akan banyak melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Perbedaan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, ya, oleh karena itu genggamlah oleh kalian sunnahku, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, ya, dan ikutilah juga jejak khulafa'ir rasyidin, ya, setelahku. Tamassaku biha, pegang kuat itu sunnah, ya. Pegang kuat sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Maksudnya gigi dengan sangat kuat, ya, karena gigi geraham itu gigi yang sangat kuat untuk menggigit. Biasanya kalau kita gigit di depan enggak kuat, ya. Kita pernah nyoba mungkin gigit sesuatu di depan, waktu ketarik masih kuat, tapi kalau kita gigit dengan geraham susah lepas. Susah lepas, ya. Gigit sunnah tersebut, ya, dengan sangat kuat, ya. Gigit dengan sangat kuat, maksudnya berpegang dengan sunnah itu, ya. Kita diwajibkan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara baru di dalam agama adalah bid'ah, adalah bid'ah, ya. Oleh sebab itu, ya, di sini hadis ini yang kita baca barusan ini mencela bid'ah, dan bid'ah yang dicela itu adalah dalam masalah agama, ya, bukan dalam urusan dunia kita, bukan dalam urusan masalah dunia, tapi di dalam masalah agama. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah tentang hukum bid'ah. Masalah yang pertama tadi, ya, adalah pengertian bid'ah. Sekarang masalah yang kedua adalah tentang hukum bid'ah. Al-awwal mas'alatu tsaniyah bayanu hukmil bid'ati fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam raddun ay mardudun fahiya la tuqbalu min sahibiha, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raddun itu adalah hukum bid'ah, yaitu mardud, tertolak, ya. Jadi seseorang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, maka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut raddun, tertolak. Amalan tersebut tertolak. Di sini, ya, di hadis yang kelima kita dapati Al-Imam An-Nawawi membawakan dua buah riwayat, menyampaikan dua buah riwayat. Riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua. Kalau kita perhatikan riwayat yang kedua, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak.
riwayat ini adalah riwayat yang lebih umum. Riwayat yang lebih umum. Kenapa? Karena dalam riwayat ini menjelaskan jenis-jenis amalan yang tertolak semuanya. Ya, di sini menjelaskan tentang jenis-jenis amalan yang tertolak semuanya dalam masalah ibadah maupun muamalah. Contoh model amalan yang tidak sesuai syariat dalam masalah ibadah, ya, di sini disampaikan beberapa contoh. Yang pertama, ya, ini contoh model-model ibadah yang tidak sesuai syariat, ya, dalam masalah ibadah, dan hasilnya adalah tadi raddun, tertolak. Yang pertama, mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat. Yang pertama, ya, salah satu model ibadah, salah satu model amalan yang tidak sesuai syariat adalah mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat. Contoh, ya, berzikir sambil menari, ya, berzikir sambil berjoget, ya, berzikir sambil main alat musik. Ini tidak ada di dalam syariat, ya. Dan banyak kita dapatkan masalah ini atau kita saksikan hal-hal seperti ini dalam orang-orang sufi, ya, berzikir sambil ya tadi melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh syariat, dan ini masuk ke dalam bid'ah. Ini masuk ke dalam bid'ah. Dan sebenarnya ya kita kasihan, mereka capek, ya, capek, mereka lelah beramal, ya, sampai kadang-kadang kalau kita saksikan ada yang seperti kerasukan gitu, ya, itu nggak tahu itu memang asli kerasukan atau dibuat-buat, wallahu alam, ya. Tapi capeknya mereka melakukan ibadah, ya, hasilnya apa? Tertolak. Wah, kenapa Ustaz mengatakan itu ibadah yang tertolak, Ustaz? Padahal menerima ibadah itu hak prerogatif Allah. Iya, kita katakan tertolak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan tersebut tertolak. Tidak ada contohnya. Oleh sebab itu kita berani mengatakan amalan tersebut tertolak. Ya, jadi kita tidak akan berani melangkahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sabdanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya, melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, ya, termasuk model amalan yang menyelisih syariat, melakukan ibadah yang asalnya diperintahkan namun terdapat pelanggaran di dalamnya. Melakukan ibadah yang asalnya diperintahkan namun terdapat pelanggaran di dalamnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seseorang sholat. Sholat diperintahkan, sholat yang lima waktu apalagi, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat lima waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat asar, sholat zuhur diperintahkan berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian ditambah menjadi 5. Ada yang menambah misalnya, wah, saya ingin pahala semakin banyak. Dia berpikir seperti itu. Ya, semakin banyak semakin baik. Ditambah menjadi 5 rakaat, ya. Ini adalah amalan yang tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat yang diminta oleh syariat, ya. Atau sholat dalam keadaan junub misalnya, ya, dalam keadaan tidak berwudu. Enggak apa-apa, saya enggak wudu, yang penting saya mau sholat, ya. Enggak, ya, amalan tersebut tertolak. Kenapa? Karena di dalam ibadah sendiri itu ada tata caranya yang membuat ibadah itu sah dan tidak sah, ya. Dan ini tadi adalah perkara-perkara atau amalan-amalan yang membuat suatu amalan tersebut rusak, menjadi tertolak. Yang ketiga, ibadah yang asalnya ada, namun ibadah tersebut dirubah, dimodifikasi. Ibadah yang awalnya ada, namun ibadah tersebut akhirnya dirubah atau dimodifikasi. Contohnya adalah seperti sholat, ya, sholat rogoib, ya, sholat rogoib, sholat dikhususkan, ya, di setiap malam Jumat
di bulan tertentu, ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan saat membahas hadis tentang mengkhususkan sholat di malam Jumat, Al-Imam Nawawi menyebutkan sholat ini, ya, seperti sholat rogaib, kata beliau, ya, yang mana sholat rogaib ini adalah suatu bid'ah munkaroh, suatu bid'ah munkaroh yang munkar, dan bahkan beliau melaknat orang-orang yang melakukan, mengada-ngadakan sholat ini, yang ikut sholat. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan hal tersebut, ya. Oleh sebab itu, ya, perkara agama ini hendaknya kalau kita tidak tahu, ya, kita jangan berani macam-macam, atau kita jangan coba-coba, tanya pada ahlinya. Ya, perkara agama ini kalau kita enggak tahu, kita bertanya kepada ahlinya. Jangan apa macam-macam, ya, jangan coba-coba. Saya pengin coba ini, saya pengin coba ini. Kita diharuskan berilmu dulu sebelum berbuat dan sebelum berkata dan berbuat, ya. Jadi kita diharuskan berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, ini adalah contoh amalan-amalan yang diada-adakan. Dan sesuai dengan hadis tadi, bahwasanya amalan-amalan, ya, yang tidak ada dasarnya dari kami, kata Nabi SAW, amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, semenjak kita kenal kajian, ya, semenjak kita mengenal agama Islam lebih dalam, ya, kita hadiri kajian-kajian, kita tahu apa yang kita amalkan ini ada dasarnya. Alhamdulillah, kita belajar, ya, kita belajar, semakin tahu apa yang kita amalkan ini. Oh, saya beramal demikian karena ada hadisnya. Saya beramal demikian karena ada hadisnya. Hadisnya sahih. Oleh sebab itu saya amalkan, ya. Tidak dengan sebagian, ya, saudara-saudara kita, ya, yang mana saat mendengar sesuatu tanpa cross check, ya, diamalkan. Dan ini sangat disayangkan, ya. Oleh sebab itu, ya, hadis ini menjadi hadis yang sangat agung, dan bahkan para ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk membatalkan semua perkara bid'ah, untuk membantah ahlul bid'ah, dan juga membantah orang-orang dolal, ya, orang-orang yang menjadikan, ya, orang-orang yang membuat perkara-perkara yang menyesatkan umat, ya, dengan hadis ini. Dan ini juga sebagai bantahan bagi mereka. Walaupun hadis ini pendek, ya, kita perhatikan hadis ini sangat pendek, dan sebenarnya wajib bagi penuntut ilmu hafal hadis ini, ya, wajib bagi penuntut ilmu hafal hadis ini. Tapi maknanya itu sangat agung, maknanya sangat agung, luas sekali maknanya. Dan bahkan hadis ini itu menjadi barometer, menjadi mizan, timbangan suatu amalan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya syariat kita itu mempunyai dua barometer dalam amalan. Barometer yang pertama itu terdapat dalam hadis siapa? Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang berhubungan dengan masalah hati batin, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Ini barometer yang pertama. Semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Niatnya ikhlas, apakah diterima amalan? Belum tentu. Kita lihat barometer yang kedua. Barometer yang kedua, hadis ini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, dia tertolak. Oleh sebab itu, dalam agama kita syarat diterimanya amalan ada dua, ya. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Seseorang yang dia ikhlas tapi tidak mutaba'ah, raddun, tertolak. Seseorang yang dia mutaba'ah, sudah sholat sesuai sunnah, ya, sudah puasa sesuai sunnah, tapi tidak ikhlas karena ingin riya, karena ingin dipuji, tidak diterima juga. Oleh sebab itu, dalam melakukan sebuah amalan ada dua barometer ini tadi, ya, kita perhatikan dua barometer dalam beramal. Nah, kemudian, ya, setelah kita mengetahui bahwasanya salah satu pengertian
bid'ah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi tadi, yang pertama adalah bid'ah itu multazamun biha, ya, terus-terusan dilakukan. Dan ini masalah yang penting, ya, yang akan disampaikan, ya. Ini sebuah masalah penting yang akan disampaikan. Dan di sini saya menyampaikan perkataan dari Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah. Annal bid'ah multazamun biha. Bahwasanya bid'ah-bid'ah itu dikatakan bid'ah apabila dia terus-terusan dilakukan. Apabila dia terus-terusan dilakukan. Fil aqwali awil a'mali awil i'tiqadat. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam i'tiqadat, dalam keyakinan. Fala yuqal, oleh sebab itu jangan kita mengatakan innahu man akhta'a marratan fi i'tiqadi innahu man akhta'a marratan fi i'tiqadin wa lam yaltazim bihi annahu mubtadi. Ini penting, ya, kata beliau, oleh sebab itu jangan kita katakan apabila ada seorang yang salah sekali. Kita tahu orang ini misalnya iya ikhwah, ya, ikut kajian, kemudian waktu ngobrol-ngobrol ternyata salah sekali dalam i'tiqad, dalam keyakinan salah sekali dikatakan oleh beliau di sini, ya, kemudian langsung kita hukumi dia dengan mubtadi, oh, orang ini ahlul bid'ah, enggak, ya, orang ini adalah ahlul bid'ah. Au marrataini au nahwa dzalik. Bahkan kalau misalnya dia salahnya cuma 2 kali, 3 kali, ya, tapi orang ini enggak terus-terusan seperti itu. Kita tahunya orang ini enggak terus-terusan seperti itu, tidak melazimkan perkataan itu. Enggak terus-terusan mengatakan hal itu, enggak terus-terusan mengatakan hal itu, tidak terus-terusan berkeyakinan seperti itu. Mungkin salah sekali, salah 2 kali. Kita katakan orang ini bukan mubtadi, bukan ahlul bid'ah. Kita katakan orang ini bukan mubtadi, bukan ahlul bid'ah. Fawasful iltizami dhabitun muhim. Oleh sebab itu, ya, sifat iltizam, ya, sifat terus-terusan iltizam ini adalah hal yang sangat penting. Sifat iltizam terus-terusan ini adalah sifat yang sangat penting. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ba'di kalamihi, seperti mana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perkataan beliau, anna dhabitul iltizami muhimmun fil farqi bainal bid'ah wa mukhalifatus sunnah au mukhalafatus sunnah, ya, iltizam terus-terusan itu au ilzam terus-terusan itu penting untuk membedakan antara bid'ah dan mukhalafatus sunnah. Nah, di sini terkadang kita sering salah membedakan antara bid'ah dan mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah. Seakan-akan sama, namun beda. Namun beda. Mukhalafatus sunnah, ya, ini perkara ini menyelisihi sunnah. Ada seseorang yang mungkin dia memiliki satu pikiran, tersalah 1 kali, 2 kali, tapi enggak terus-terusan dengan pemikiran itu, atau beramal dengan suatu amalan yang tidak dia lazimkan, enggak terus-terusan dengan amalan tersebut. Maka kita katakan, ya, apabila orang ini menginginkan dengan amalan yang tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan orang ini adalah hadal amal, dikatakan oleh beliau di sini hada khalafa sunnah fi amalihi, orang ini itu menyelisihi sunnah dalam amalannya, orang ini menyelisihi sunnah dalam perkataannya, orang ini menyelisihi sunnah dalam pemikirannya. Wala naqulu innahu mubtadi, kata beliau, ana hanya menyampaikan, ya, kata beliau, ya, innahu mubtadi, enggak kita katakan bahwasanya orang ini mubtadi, ya, oleh sebab itu enggak ada ulama yang berani membid'ahkan, mengatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibnu Hajar itu seorang mubtadi, enggak ada yang berani, ya, enggak ada yang berani. Oleh sebab itu, ya, illa idaltazama mukhalafata sunnah wa ja'ala dhalika dinan yaltazimuhu, kecuali kalau orang ini kita perhatikan ternyata dari perkataannya terus-terusan dia mengatakan hal seperti itu, terus-terusan dia beramal seperti itu, ya, terus-terusan
dia melakukannya terus-terusan, ya, terus-menerus. Bisa jadi memang orang ini telah menjadikan hal tersebut agama, dan inilah masuk ke dalam area bid'ah tadi. Namun kalau sekali, ya, kita melihat ikhwah, ini juga ilmu husnuzon, ya, kita belajar ilmu husnuzon. Kita melihat seorang ikhwah, ya, rajin kajian, rajin baca Quran, ibadahnya mantap, ya. Suatu kali kita lewat, ya, ternyata ikhwah ini di dekat rumahnya ada perkumpulan yang kita nggak tahu itu perkumpulan apa, dia ikut ngumpul. Tapi kita ngerasa itu kayaknya perkumpulan apa? Perkumpulan orang-orang itu masyarakat sekitar gitu yang belum mengenal ilmu. Terus kita langsung hukumi dia, oh, orang ini mubtadi, enggak, ya. Kita orang ini ahlul bid'ah, enggak. Kita tidak menghukumi seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh. Ini mukhalafatus sunnah. Bahkan mungkin orang itu ada hal-hal yang lain, ya, ada hal-hal lain yang mendorong dia melakukan hal tersebut itu, ya. Mungkin ada masalah di dalamnya, wallahu alam. Kita enggak tahu, kita husnuzon. Mungkin setelah itu kita tabayun kepada orang itu, kenapa? Ya, mungkin ada penjelasan. Kita belajar husnuzon kepada saudara kita. Kita belajar husnuzon kepada saudara kita. Faidan man akhta'a fi amalin minal amal fil ibadat wa khalafa sunnah fihi fa innahu in kana yataqarrab bihi ila Allah fa naqulu lahu hadha fi'l minka mukhalifun lis sunnah fa in iltazamahu ba'dal bayan aw kana multaziman lahu da'iman yaf'alu hadha syai' fa hadha yadkhulu fi hayyizil bid' aw fi hayyizil bid' wa hadha dhabitun muhimmun fil farqi bainal bid'ah wa mukhalafatus sunnah. Ya, kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang beramal dengan suatu amalan yang mungkin kita pandang itu salah, ya, wa khalafa sunnah, dan menyelisihi sunnah, fa innahu, kalau misalnya orang itu meniatkan dengan amalan tadi untuk mendekatkan kepada Allah, kita katakan orang ini menyelisihi sunnah dalam amalannya. Orang ini menyelisihi sunnah dalam amalannya. Kalau orang ini terus-terusan melakukan amalan tersebut, maka kita katakan baru orang ini melakukan suatu bid'ah. Ya, orang ini melakukan suatu bid'ah, dan ini adalah dobit. Ini adalah dobit muhim. Ya, ini adalah dobit yang penting untuk membedakan antara bid'ah dan mukhalafatus sunnah dan menyelisih sunnah. Ya, di sini ana menyampaikan apa yang dibawakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Bisa dilihat dalam kitabnya Syarah Arba'in An-Nawawiyah, ya, milik beliau. Dan ada juga hal penting, ya, di sini yang disampaikan oleh beliau. Apa perbedaan antara bid'ah dan masalihul mursalah? Perbedaan antara bid'ah dan masalihul mursalah. Maslahat yang terlepas, ya, maslahat yang tidak disebutkan perinciannya di dalam agama. Ya, sebagaimana yang kita tahu tadi bahwasanya bid'ah, ya, bid'ah adalah sesuatu di dalam perkara agama, sesuatu yang diadakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan masuk bagian dalam agama, ya, itu tertolak, itu tertolak. Dan insyaallah kita lanjutkan sedikit, ya, pembahasan yang ini setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit, ya, pembahasan tentang bid'ah dan masalihul mursalah. Intinya begini, sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran, bid'ah itu dia melakukan ibadah itu sendiri, ya, dia melakukan perkara-perkara baru di agama itu sendiri, ya, dia tambah-tambahi. Salah satu contohnya, dia menambahi di dalam sholat itu sendiri. Contohnya tadi seperti sholat zuhur 5 rakaat. Salat zuhur 5 rakaat. Namun masalihul mursalah ini bukan dalam ibadah itu sendiri. Tapi masalihul mursalah itu adalah wasilah. Ya, memang itu adalah hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi. Ya. Namun karena maslahatnya yang besar untuk kaum muslimin dan ini tidak dilarang di dalam syariat, maka ulama mengatakan ini adalah masalihul mursalah. Contohnya apa? Contohnya di zaman Nabi tidak ada pembukuan Al-Quran. Sekarang ada pembukuan Al-Quran.
apakah pembukuan Al-Quran bid'ah? Kita mengumpulkan Al-Quran di zaman Utsman, pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman, apakah bid'ah? Dikatakan tidak, ya. Kenapa? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu masih turun, dan bisa jadi kalau dikumpulkan saat itu dan wahyu masih turun, maka akan ada hasiah di Al-Quran, akan ada taklik, akan ada hasiah, catatan kaki. Ayat ini turun setelah ini, ayat ini turun setelah ini. Namun Al-Quran diturunkan setelah, Al-Quran dikumpulkan setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena apa? Hikmahnya salah satunya, setelah itu Al-Quran menjadi tersusun dengan baik. Al-Quran menjadi tersusun dengan baik. Dan juga intinya kita, syariat memerintahkan kita untuk menyatukan umat. Syariat memerintahkan kita untuk bersatu. Syariat ini memerintahkan kita untuk bersatu, tidak terpecah belah. Tidak terpecah belah. Salah satu ijtihad yang dilakukan oleh Utsman supaya menyatukan umat adalah dengan mengumpulkan Al-Quran. Syariat memerintahkan kita untuk bersatu. Namun syariat tidak menjelaskan bagaimana cara bersatu. Cara bersatu sangat banyak, dan salah satunya Utsman radhiyallahu anhu memiliki ijtihad dengan cara menyatukan Al-Qur'an dengan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, ya. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain disimpan. Ada riwayat mengatakan dibakar, namun riwayat yang dibakar ini adalah riwayat yang syaz. Wallahu alam, itu salah satunya. Jadi Masalihul Mursalah itu hanya wasilah. Seperti haji. Ada yang mengatakan haji dengan pesawat berarti bid'ah, ya. Haji dengan pesawat berarti bid'ah. Kenapa? Enggak ada di zaman Nabi. Nabi enggak naik pesawat haji. Nabi naik unta. Ya, kalian pergilah dengan unta, ya. Ada yang mengatakan seperti itu, enggak, ya. Selain ini adalah perkara dunia, naik pesawat, tapi ini termasuk masalihul mursalah. Ini adalah wasilah yang memudahkan. Tujuannya adalah berhaji. Namun wasilah yang bisa menyampaikan kita berhaji adalah bisa naik pesawat, bisa naik kendaraan-kendaraan yang memudahkan ke sana. Dan ini adalah masalah masalihul mursalah. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, tipis kitabnya, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Syinkiti, ya. Beliau menulis sebuah kitab bernama Masalihul Mursalah, ya, tentang Masalihul Mursalah. Maka untuk penuntut ilmu, ya, dengan tipisnya kitab ini itu sangat-sangat bagus membahas hal yang dalam seperti ini, ya. Perlu membedakan bagi penuntut ilmu untuk masalah-masalah yang dakik seperti ini, karena kemungkinan atau mungkin, ya, hal-hal seperti ini tidak semuanya disampaikan di umum, atau hanya sedikit menyentuh masalihul mursalah, karena ini masalah-masalah usul, ya, masalah-masalah yang sedikit dakik, ya. Perlu ketajaman, perlu nazar yang kuat, perlu pikiran akal yang kuat untuk memahami masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita di atas agamanya. Nah, dan ini adalah poin yang kedua dari hadis yang kelima. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu bahaya dari perbuatan bid'ah. Bahaya yang pertama, ya, pertama, bid'ah itu semakin menjauhkan pelakunya dari Allah. Bid'ah semakin membuat pelakunya itu menjauh dari Allah. Ayyub As-Sikhtiyani, ya, salah seorang tokoh tabi'in pernah berkata, mazdada sahibu bid'ah ijtihadan illazdada minallahi bu'dan, ya. Semakin giat pelaku bid'ah itu melakukan ibadah bid'ahnya, maka semakin jauh dia dari Allah. Kita dapatkan perkataan ini dari Ayyub As-Sikhtiyani, salah satu tokoh tabi'in dalam kitab Ihya Auliya.
Nah, apa yang dikatakan oleh tokoh tabi'in ini dibenarkan oleh hadis, dibenarkan, didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyifati orang-orang khawarij, ketika menyifati orang-orang khawarij. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati tentang orang-orang khawarij, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmi minar ramiyah. Ya, akan muncul di antara kalian suatu kaum yang kalian meremehkan, yang kalian meremehkan salat kalian dengan salat mereka. Intinya mereka salatnya luar biasa. Kita sholatnya rasanya tuh dibandingkan mereka itu apa? Gak ada apa-apanya. Kita meremehkan puasa kita dengan puasa mereka. Puasa kita gak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Mereka semangat sekali puasanya, sholatnya. Mereka rajin membaca Al-Quran. Namun pengaruhnya Al-Quran itu tidak melampaui apa? Tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana panah keluar dari hewan buruan, cepat, ya, sangat-sangat cepat. Ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati tentang orang-orang khawarij, ya, pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang khawarij yang melakukan bid'ah di dalam agama. Perhatikan ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati mereka dengan suatu amalan, ya, dengan melakukan amalan yang luar biasa. Tapi akhirnya Nabi menyifati mereka, ya, seperti anak panah yang keluar dari hewan buruan, ya, keluar dari hewan buruannya, begitu cepatnya mereka keluar dari agama ini, ya, mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, bahaya dari bid'ah, menambah pelakunya jauh dari Allah. Semakin berbuat bid'ah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ya, yang kedua yang tidak kalah bahayanya, pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelaku bid'ah tidak akan pernah minum, ya, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saat di telaga, ya, mensifati tentang pelaku bid'ah atau mubtadi, orang-orang ahli bid'ah, innahum minni fayuqal innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru Allah, wahai Rabbku, mereka itu termasuk bagian dariku, mereka kaumku, mereka umatku. Lalu fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wahai Muhammad, innaka la tadri ma baddalu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu, mereka merubah syariatmu, mereka merubah syariatmu. Fa'akul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku katakan, suhkan suhkan, celaka celaka, barang siapa yang mengganti syariatku setelahku, siapa yang mengganti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaluiku, mereka rubah, ya, celakalah mereka, celakalah mereka. Dan dari dua hal ini, ya, bisa kita simpulkan, ya, bahwasanya pelaku bid'ah itu mereka di dunia capek-capek, ya, mereka letih dengan ibadah namun amalan tertolak dan diancam dengan tidak bisa minum dari telaga Nabi dan juga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita mengetahui perkara-perkara bid'ah, kita mengetahui hal-hal yang jelek itu untuk menjauhinya supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara bid'ah dan dari perkara-perkara yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Dan semoga kita semua bisa berkumpul dan minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat bersama beliau. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Apabila ada kesalahan dari ana pribadi, ana mohon maaf kepada Allah, ana mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.